Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد الحمد لله setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan setelah kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah kita akan membahas atau membaca matan. Salah satu pembahasan yang perlu kita bahas adalah tentang nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam diartikan pembatal-pembatal Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى berkatalah Syekh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kepadanya qala Syekh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة ketahuilah bahwa ya termasuk pembatal keislaman terbesar itu ada 10 pembatal Islam dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu ada 10. Al-awwal asyirku fi ibadatillah ta'ala. Yang pertama adalah syirik dalam beribadah kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa dalilu qaulullah taala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa minhu ad-dhabhu lighairillah kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri. Pertama adalah syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dha wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik ya dan mengampuni dosa selain syirik atau di bawahnya bagi siapa yang dia kehendakinya atau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Minhu ad-dhabhu li ghairillah kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri. Di antara syirik yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi adalah menyembelih untuk selain Allah. Seperti orang yang menyembelih untuk jin atau orang yang sudah meninggal atau orang mati. Itu termasuk contoh dari perbuatan kesyirikan. Wasani dan yang kedua wa dalilu sani qala Allah taala innahu man yushrik billahi faqad kecil Ustaz.
Celia. Iya. Asani atau dalil yang selanjutnya adalah wa qala ta'ala innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Suaranya kok hilang, Sat? Suaranya hilang ya? Ada enggak sebab sekarang suaranya? Ada Pak suaranya? Halo? Ada Pak suaranya? Halo? Suaranya kedengeran enggak, Pak? Halo? Halo? Halo, enggak keluar suaranya? Enggak keluar. Kecil suaranya tuh. Di sini udah. Halo, kedengeran? Ya, okay. Ya. Wasani dan yang kedua man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Ya. Dan yang kedua adalah siapa menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah, di mana dia berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, dan bertawakal kepada mereka, maka dia termasuk berbuat, ya, atau dia termasuk orang yang kafir berdasarkan apa? Ijma. Berdasarkan ijma. Jadi dia menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah dan dia berdoa kepada mereka. Jadi Allah itu enggak mau ada perantara selain dirinya. Jadi langsung aja kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertawakal kepada Allah. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu dan yang ketiga adalah man lam yukaffir al-musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara ijma'an. Dan yang ketiga adalah siapa yang mengkafirkan orang-orang musyrik, ragu akan kekafiran mereka, atau membenarkan keyakinan mereka, maka dia termasuk orang yang berbuat kafir, atau maka dia kafir berdasarkan ijma. Ini membatalkan keislaman dia. Ya, itu yang ketiga. Adapun yang keempat, ar-rabi'u man i'taqada anna ghayra hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi aw anna hukma ghayri ahsanu min hukmihi kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi fa huwa kafir. Keempat, barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi, ya selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk beliau, atau selain hukum beliau sallallahu alaihi wasallam
lebih baik daripada hukum beliau, ya, seperti orang-orang yang lebih mendahulukan hukum tagut daripada hukum beliau, maka dia kafir, maka keluar dari Islam atau keislamannya batal. Wal khamisu man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an. والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Yang kelima atau pembatal keislaman yang kelima adalah siapa membenci apapun dari apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun mengerjakannya, maka ia telah berbuat kafir atau dia kafir. Mana dalilnya? Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan sehingga dia menghapus amal kebaikannya. Surah Muhammad ayat yang ke-9. Wasadisu, dan yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinillah aw sawabihi aw iqabihi kafara. Wa dalilu qawluhu ta'ala qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, yang keenam adalah siapa yang mengolok-olok apapun dari agama Allah atau pahalanya atau siksanya, maka dia termasuk kafir. Dalilnya mana? Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya. Katakanlah, apakah terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-ngolok? Maka la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu meminta maaf karena sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi kita tidak boleh mengolok-ngolok terhadap agama Allah, ya, terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala, dan juga terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak boleh mengolok-olok terhadap Rasul Allah Subhanahu wa taala. Was-sabi'u as-sihru wa minhu as-sarfu wal-'athfu faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Wad-dalilu qawluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan yang ketujuh adalah berbuat sihir atau sihir. Misalnya seperti apa? Sarf dan atuf. Siapa yang melakukan, yang siapa melakukannya atau ridho terhadapnya, maka dia telah berbuat kafir. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin." Ya, keduanya tidak mengajari seorang pun kecuali mengatakan kami hanyalah fitnah, maka janganlah kamu kafir. Wasaminu, dan yang kedelapan, mudaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimina. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qawmat zalimin. Ya. Yang kedelapan adalah menolong orang-orang musyrik dan membantu mereka dalam melawan kaum muslimin. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawallahum minkum." Siapa dari kalian yang berloyal kepada mereka, maka ia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, kita tidak boleh
loyal kepada orang-orang musyrik. Wattasi'u, dan yang kesembilan, man ya'taqada anna ba'dun nasi la yajibu alaihi ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu yas'uhu al-khuruju an syari'atihi sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-khadir al-khuruju an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Dan yang kesembilan, siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia tidak wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia boleh keluar dari syariat beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga ya Khidir keluar dari syariat Musa alaihi salam, maka ia termasuk kafir. Dan yang ke-10, al-ashiru al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. Dan yang ke-10, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mempelajarinya atau mengamalkannya. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih zalim daripada seorang yang dibacakan kepadanya ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya, sesungguhnya kami akan menghukum orang-orang pendosa. Ya, wala farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid bainal hazili wal jadi wal khaifi illa al-muqra. Tidak ada perbedaan dalam pembatal-pembatal yang kita bacaan yang kita bacakan tadi, ya. Tidak ada perbedaan dalam pembatal-pembatal ini antara orang yang bercanda serius atau takut kecuali orang yang dipaksa. Wa kulluha min a'dami ma yakunu khataran wa min aksari ma yakunu wuku'an fayambagi lil muslim ayyahdaruha wa yakhafu minha ala nafsihi na'udhu billahi min mujibat ghadabihi wa alimi iqabihi. Ya, semua pembatal itu termasuk perkara besar yang perlu diwaspadai dan termasuk perkara yang sering terjadi bagi setiap muslim untuk mewaspadainya dan takut menimpanya, menimpa dirinya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mendapatkan kemurkaannya dan pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Tamat bihamdillah. Alhamdulillah, kita telah selesai membacakan Nawaqidul Islam, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh atau dikarang oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab. Wasiat anak kepada antum semuanya, kepada kita semuanya, kita marilah bersama-sama mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dimanapun berada, kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anak pribadi telah mengikuti beberapa daurah atau kajian-kajian atau mengikuti majlis sama' yang diadakan oleh para masyayikh, di antaranya bersama Syekh Sa'ad Al-Khaslan, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, Fadilat Doktor Walid bin Idris Al-Manisi, daurah Majlis Sama' Matan di dalam Matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, Syekh Doktor Jibrin bin Salman As-Sahari,
sehari dan juga yang lainnya. Alhamdulillah, itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pemahaman para salaf saleh. Sallallahu ala Muhammad. Semoga ilmu para masyayikh yang disampaikan kepada ana dan ana menyampaikan kepada antum, mudah-mudahan bermanfaat dan pahalanya terus mengalir hingga yaumul kiamah. Dan tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap bisa talabul ilm, mencari ilmu sampai akhir hayat kita, dan kita termasuk orang yang diberi pemahaman yang sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.